Di sini kita pilih upload folder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video ini, saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana cara mengirim email menggunakan lampiran yang besar. Dan di lapangan sering terjadi seorang peserta ujian sertifikasi bermaksud untuk mengirim email dalam jumlah atau dalam ukuran yang besar. Dan cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan Google Drive. Dan bagi mahasiswa yang ingin mengirim tugas, mungkin ketika mengirim email dianggap sebagai sebuah virus atau virus, ya. Ini juga bisa menggunakan teknik ini. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kita yang pertama adalah masuk ke browser Google Chrome. Kemudian kita masuk ke akun kita ya. Jadi di sebelah kanan pojok atas ini kita klik login. Kemudian nanti kita akan masuk menggunakan akun Andi Aca ya. Diminta untuk memasukkan password. Passwordnya sudah saya simpan sehingga otomatis keluar. Saya klik berikutnya. Selanjutnya akan terbuka halaman seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini perhatikan 9 kotak kecil aplikasi Google di sini. Dan diklik akan muncul tampilan dan pilih Drive ya, atau klik Google Drive. Nah, di sini kita bisa mengupload sebuah file atau mengupload beberapa buah file dan mengupload folder. Caranya adalah klik baru, kemudian pilih upload folder, upload file, atau membuat folder di Google Drive kita. Di sini kita pilih upload folder dan akan masuk sebuah menu di mana kita bisa memasukkan folder tempat kita menyimpan hasil ujian atau hasil tugas-tugas kita. Di sini saya menyimpannya di dokumen. Kemudian klik folder Andi Aca dan klik upload. Nah, ada pemberitahuan bahwa apakah Anda ingin mengupload 93 files ke Google Drive? Jika ya, klik upload. Di sini ada pemberitahuan proses untuk upload ya. Ini ada Andi Aca 25 sampai dari 111 ya, bahkan ada 111 secara keseluruhan yang akan terupload di folder Google Drive kita. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita masuk folder tadi dengan cara klik kanan ya dan bagikan. Klik bagikan. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan email ya, tambahkan email tempat tujuan. Misalnya kita ingin mengirim ke hasil.ujk@gmail.com. Kemudian beri pesan di sini. Assalamualaikum. Terlampir file ujian Andi Aca. Terima kasih. Nah, setelah ini langsung kita kirim saja. Akan di tempat tujuan nanti kita lihat bahwa ada sebuah file dari Andi Aca dan diminta untuk berkolaborasi. Nah, cara yang lain adalah dengan membagikan linknya ya. Ini Andi Aca, kita klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Klik, kemudian salin link. Ya, setelah linknya disalin, teman-teman bisa masuk atau klik selesai dulu, kemudian masuk ke email, ya, masuk ke email, klik tulis untuk mengirimkan email kepada hasil.ujk@gmail.com. Subjeknya adalah hasil ujian Andi Aca.
dan tinggal klik kanan, kemudian paste atau paste di sini dan kirim. Setelah ini kita pastikan apakah sudah terkirim dengan cara klik terkirim. Pastikan di sini muncul sudah terkirim ya. hasil.ujk@gmail.com hasil ujian Andi Aca dengan link Google Drive seperti ini. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.